Assalamualaikum sahabat teknisi semua ya. Salam satu perjuangan ya. Guru-guru semua ya. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidran Noctur, jangan lupa bantu supportnya ya. Like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan share ya mengenai kembalinya Mak RT ini guys ya. Mak RT is back my friends. Namun di sini jangan salah paham dulu guys ya. Di sini ada update loader ya. Teman-teman jangan salah paham dulu. Setelah kita ekstrak ya. Ini udah saya ekstrak tadi guys ya. Sudah saya ekstrak. Lalu di sini kita jalankan ya untuk exe-nya, exe loadernya ya. Setelah exe loadernya kita jalankan, HW ID-nya ini kita copy guys ya. Di sini kita register dulu, registerkan dulu ya. Untuk apanya ya? Untuk key-nya ya. Key-nya kita register dulu ya. Kita di sini kita buat aja namanya ya. Namanya apa kita bikinnya? Namanya kita bikin ngonol 1212 ya, ngonolnya. Namanya kita buat terlebih dahulu. Lalu kita pastekan namanya di sini ya, di generatornya ya. Lalu kita klik generate ya. Oh ya, buat teman-teman semua di sini saya sarankan jangan online ya. Saya sarankan harus offline ya. Jangan koneksikan internet ya. Teman-teman mohon jangan koneksikan internet. Setelah kita generate lalu muncul key-nya ya. Key-nya kita copy ya. Kita copy lalu kita pastekan. Pastekan di sini ya. Di setup exe-nya, di setup register exe-nya beserta namanya ya. Ini sudah keterangannya oke ya guys ya. Keterangan sudah oke ya, bisa teman-teman baca ya. Bisa teman-teman lihat. Oke, sudah saya beri tanda panah ya. Sukses ya. Di sini kita disarankan untuk memuat ulang exe-nya ya. Untuk memuat ulang exe-nya ini kita close saja, ini kita close ya. Lalu kita jalankan kembali ya exe-nya. Ya, dia sudah muncul guys alatnya ya. Mantap jiwa, tar membahana ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semua. Karena berhubung alat andalannya sudah modern ya, sudah istet ya, alat andalan termurahnya ya, alat andalan yang termurah itu sudah modern kemungkinannya. Karena servernya sudah diambil alih ya oleh GSM Extreme ya. Semoga saja MRT ini dapat membantu kembali guys ya untuk permasalahan repair email ya. Ini untuk di fungsional MediaTek guys ya. Untuk di fungsional MediaTeknya masih berfungsi guys ya. Bisa teman-teman lihat ya, mantap jiwa. Masih searching comfort device ya. Dia masih menunggu device yang terkoneksi guys ya. Fungsionalnya masih mantap guys ya, masih berguna ya. Bukan kita tidak mau move on gitu ya, namun sayang nih kalau dibiarkan guys ya. Semoga saja membantu teman-teman teknisi pemula ya. Ya, buat teman-teman semua mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya. Agar nantinya jika ada teman-teman cari akan jumpa ya. Itu fungsionalnya masih segar ya guys ya. Itu repair email ya. Itu permasalahan di chipset MediaTek ini ya.
Di sini juga bisa formatnya. Ini yang tab fungsional MediaTek ini si fungsionalnya universal guys ya, berlaku untuk semua chipset MediaTek ya, mau perangkat brand apapun ya. Oke, sekarang kita cek Vivo ya, ini Vivo Qualcomm guys ya, di tab fungsional Vivo Qualcomm ya, Vivo Qualcomm. Mari kita lihat untuk fungsionalnya. Sangat luar biasa guys. Bisa juga untuk repair IMEI ya, di sini ya, repair IMEI Vivo ya. Repair IMEI Vivo Qualcomm guys ya. Saya teman-teman lihat di sini masih berfungsi untuk IMEI 1 dan IMEI 2 guys ya, yang memiliki dua fungsi IMEI ya. Tentu dia masih berfungsi dengan baik guys ya, MRT 2.60 ini ya. Oke, ini kita cek ya untuk di Qualcomm ya. Apa ini? Oh, bukan guys, ini di tab IMEI repair ya. Di tab IMEI repair ini bisa teman-teman lihat yang saya beri tanda panah. Di sini mendukung untuk Vivo, Oppo ya. Vivo, Oppo, Qualcomm ya. Ini Oppo guys ya. Itu permasalahan jaringan di sini guys ya. Sangat luar biasa guys ya. Ini untuk yang apa guys ya, untuk tab Xiaomi nya ya, untuk permasalahan akun Mi ya, remove akun modul ini, remove Xiaomi apa ya, Xiaomi unlock modulnya. Sangat luar biasa guys. Sungguh-sungguh luar biasa nih bentuk fungsinya, masih berfungsi dengan baik ya, saya.